Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Bu. Pagi. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan rapat sosialisasi KJP tahap 1. Sebelum kita memulai sosialisasi ini, para peserta rapat dimohon untuk mematikan mikrofon. Pak Uki, maaf tolong dimatikan mikrofonnya. Apa ada kendala? Oh baik Bu. Maaf sebelumnya saya tidak mengerti cara mematikannya gimana ya Bu? Baik Pak Uki. Pak Uki tinggal mengklik gambar mikrofon yang ada di sebelah kiri paling bawah. Yang mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Itu Pak, yang ada tulisan mute di paling bawah Pak, yang sebelah kiri. Memangnya mute itu artinya apa sih, Bu? Mute itu artinya bisu, Pak. Jadi kalau kita zoom itu tidak ada suara yang dari luar, Pak. Oh iya, ini saya ketemu. Terima kasih, Bu, ya atas penjelasan. Baiklah, semuanya sudah bisa dikondisikan ya. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan arahan dari kepala sekolah, yaitu Bapak Mukarromin MPD. Kepada Bapak Mukarromin, kami persilahkan. Ya, ada sambutan bikin nama saja deh. Silakan Pak Mukarromin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, terima kasih kepada Ibu Jenny atas kesempatan dan waktunya. Mengenai KJP, saya akan serahkan kepada operator sekolah. Maaf Pak, jangan saya belum siap. Malu Pak, nggak biasa. Oh begitu. Baik Bapak Ibu, KJP merupakan kartu akses pendidikan di DKI, di Provinsi DKI Jakarta. Kepanjangan KJP adalah Kartu Jakarta Pintar. Pak, saya izin bertanya Pak. Kalau KJP itu yang berhak mendapatkannya siapa ya Pak ya? Baik, nanti saya akan share screen di laman KJP. Aduh, ini bagaimana ya? Susah share screen-nya. Saya bantu ya, Pak. Saya yang akan share screen-nya. Oke, baik, Pak. Bisa dilanjut. Dilansir laman resmi KJP Plus, berikut adalah syarat dapat KJP Plus. Siswa yang berhak menerima KJP Plus harus memenuhi persyaratan seperti berikut. 1. Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di DKI, di Provinsi DKI Jakarta. 2. Terdapat dalam DTKS, DTKS daerah, dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. 3. Warga DKI Jakarta berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Bukan begitu Pak Fahmi? Maaf Pak, saya belum baca website dari KJP-nya. Maaf ya Pak. Baiklah Bapak Ibu, sampai sini apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi mengenai KJP? Saya bu. Silakan Pak. Saya ingin memperjelas saja. Jadi kalau tidak memiliki KK DKI Jakarta tidak boleh ya Bu? Ya betul Pak. Kalau begitu saya akan menggunakan KJP ini sesuai dengan fungsinya. Jadi terima kasih atas penyampaian sosialisasi KJP-nya Bu ya. Baik, kembali kasih untuk Pak Uki dan Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri rapat sosialisasi pada hari ini dengan mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.